Oke, kembali lagi di channel Panji WCS. Oke cuy, pada kali ini saya akan mereview sebuah model magis cuy. Pastinya Rajikan Gaming guys. Kenapa guys, ini berbeda sekali dengan konten sebelumnya. Dikarenakan ini saya memasang modul magis, tapi ada, jadi nggak bisa ngerekam video, nggak bisa nge-record, nggak bisa nyetel film. Jadi contoh kayak gini guys, kita setel Dedi. Tuh, nge-lag guys. Nge-lag guys. Nge-lag. Tadi nge-lag ya, sumpah guys. Maka udah 3 kali ngerekam lu bang. Nge-lag guys. Nge-lag guys. Tuh kan, pada kan. Tuh. Suaranya aja coba guys. Haranya. Coba lagi. Tuh, nge-lag kan. Nge-lag kan. Tah kan, nge-lag. Ini emang karena apa sih, bug apa-apa sih kalau modul magis guys. Jadi modul magisnya kayak gini guys, Rajikan Gamingnya. Malah ini cik. Pergi ke modul magis, masangnya seperti biasa guys, resolusi bit game, terus brutal busi box, cacing quick, dan magnetar ini guys. Magnetar ini nih, kalau ini dicopot lancar lagi guys, bisa nge-record, bisa nonton video Pak. Astagfirullah, berasa sekali antum. Terus jangan lupa pasang aplikasinya cuy, ntar gue bagiin lah cuy. Ini guys, jadi nggak usah dipencet lagi gitu, nggak usah, ini percuma guys, ntar otomatis guys tuh balance kan, padahal saya mencet performance guys. Guys, dari kebanyakan bacot cuy, langsung ke game-nya cuy. Iya. Oke guys, sekarang gue sudah ada di game mobile laptop. Jadi settingannya seperti ini guys. Sorry guys kalau ngerekamnya agak gerak-gerak, ini full rata kanan ya guys. Rata ya. Oke sip. Ini padahal sambil ngerekord juga anjing cepet banget sumpah guys, sumpah yakin guys. Gue ngomong sumpah berapa kali guys. Coba ini recommended sekali guys, yakin guys. Ngerekord aja stabil di 40 fps dong. Tapi minusnya itu modul magis ini. Minusnya ini guys. Smooth parah guys, yakin guys. Anjing, kasih tahu sun. Ayo. Kasih tahu. Yakin di sini. Tapi minusnya itu enggak. Aduh, kick pen freestyle ya. Freestyle guys. Astaga. Sini nak. Apa itu anjing? Oh, Hanabi keren, cuy. Hebat sendiri dong. Malah sendiri kambing. Ah, parah nih. FPS-nya guys. Cuma guys. Aduh. Parah ini, gara-gara ngerekord 3 kali gagal guys, jadi error gitu tuh ngerekordnya tuh, nggak tahu gara-gara pasang modul magis ini guys. Tapi buat performa ini jangan tanya guys, sangat mantap sekali guys, stabil di 44 fps, di record juga stabil guys di 35 sampai dengan 40 guys. Tobor, kasih tobor. Jangan kemana-mana baru. LC jangan kemana-mana. LC jangan kemana-mana. LC. Sumpah. Sangat smooth parah, guys. Ih, punggul lagi apa ya? Orang tuh. Astaga, tol sangat. Rasa ilahi guys. Kalau lagi saya tantang anda, gue sampai mampus. Hei, malam hidup bayangannya nih. Parah sih, lu yakin. Sumpah, ini parah guys. Ah, mati. Kontrol. Oh iya guys, lupa ini cacing kick cuman ngaktifin buat
performance aja terus sama nge-disable thermal, guys. Karena apa, guys? Ini disable thermalnya di Magnetar 5 yang terbaru BR2 itu nggak ngaruh, guys. Sumpah, guys. HP kendang saya sangat kambing sekali. Mampus. Mampus, mati kan? Hah? Tanya lagi. Hantam. Sorry, guys. Aduh, parah. Ini semut parah, yakin, guys. Biar ngerekord juga tadi sampai 3 kali ngerekord. Tetap, guys, stabil, guys. Kabur, guys. Balik. Parah. Oke, guys, ya, cukup sekian aja. Saya mau AFK aja, guys. Mau ngelanjutin menjelasinnya lagi, guys. AFK aja lanjut. Jadi jangan ditiru, guys. Jangan ditiru. Nah, jadi ini cacing tik itu kayak gini, guys. Bagi yang belum tahu, kalau yang udah tahu mah nggak usah, guys. SU cacing on. Perintahnya SU cacing on, ya, guys. Cuman buat ngaktifin thermal aja, guys. Iya. Jadi banyak yang ngomong, "Bang, emang ini enggak bener dah sama cacing tik?" Enggak. Kalau gue emang enggak, cuy. Karena buat kill thermal, cuy. Jadi mau pakai thermal yang lain, disable thermal yang lain, tapi tetap aja, cuy, enggak work. Worknya cuman pakai cacing tik ini, cuy. Terus cuman ngubah CPU ke performance, cuy. Gitulah. Jadi yang cukup segitu aja, guys. Jangan lupa like-nya, guys. Oke, guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dah, assalamualaikum. Oh ya, guys, lupa. Ini modul recommended, guys. Bukan khusus Redmi 5 Plus aja, ini modul game universal, sih. Jadi cocok buat semua device, tapi kendala di Redmi 5 Plus ini nggak bisa nge-record, nggak bisa nonton video di galeri. Udah itu aja, cuy. Terima kasih. Dah, assalamualaikum.